pelaksanaan rekonstruksi sudah selesai. Jumlah rekonstruksi ada 32 adegan dari 27, kemudian setelah kita lakukan rekonstruksi ada tambahan 5 adegan, jadi totalnya semua ada 32 adegan. 2 adegan pertama di gerbang komplek, kemudian sisanya di TKP kedua di rumah korban, dan 1 adegan terakhir juga di gerbang komplek ketika si pelaku mengambil SIM C yang diserahkan ketika yang bersangkutan masuk ke dalam komplek. Ada lagi? 5 adegan mulai dari si tersangka meletakkan kapak yang telah digunakan untuk melakukan tindakan pidana. Kemudian yang kedua, ketika si tersangka itu keluar dari pintu dapur ketika melihat saksi satu sedang berada di atas pagar. Kemudian yang ketiga, ketika tersangka menggunakan sweater karena sebelum yang bersangkutan atau tersangka meninggalkan TKP, tersangka menggunakan sweater terlebih dahulu. Lebih jelasnya di adegan keberapa saat pembacokan pembunuhan di para korban sendiri? Untuk adegan kita katakan eksekusi atau adegan pembunuhan terjadi mulai dari adegan ke-14. Ada lagi? Sampai berapa lama? Saat seperti apa, Pak Kasat? Tergesa-gesa atau enggak? Apa dicurigai sama satpam di depan? Dia keluar seperti biasa karena yang bersangkutan ini adalah kuli. Jadi sudah memang terbiasa keluar masuk komplek karena memang bekerja di rumah korban. Jadi satpam pun tidak ada kecurigaan. Terlebih dia masuk sesuai dengan prosedur, yaitu dengan menyerahkan SIM atau identitas di pos penjagaan ketika akan masuk, dan keluar pun dengan menyerahkan kartu identitas. Ada fakta baru apa sih dari rekan hari ini? Sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari penyidikan yang dilakukan. Dan itu artinya ART itu cepat dikejar sama tersangka ya? Ya, jadi ada komunikasi antara ART, antara saksi, dengan tersangka. Sempat ada komunikasi, namun kemudian karena si saksi ini dinilai baik oleh si tersangka, maka si tersangka langsung melompat untuk pergi melarikan diri. Kemudian si saksi pun melompat pagar untuk meminta pertolongan. Saya rasa cukup.